Iya. Sepatunya ringan banget, bisa diangkat pakai dua jari aja. Bolehnya
tiap dulu kakak, ada potongan tiket 150.000 betul pak. Jadi kalau beli banyak, ditambah dengan barang-barang yang pasti terbaik, diskonnya juga makin gede, belanja banyak pasti makin hemat tentunya. Betul, jadi walaupun di sini diskonnya gede banget, untuk soal kualitasnya perlu dinambah lagi ya. Betul, perlu banget. Sudah pasang pakai minyak. Boleh banget loh, boleh langsung masuk aja, langsung pilih-pilih dulu, dicobain dulu juga boleh. Besar sini mau dilihat juga gimana busetnya besar banget. Yuk oke ini masih terus semangat juga kemenang juga ya kami hari satu ke hari ini ya oke itu akan bisa lihat yang bisa ada dapatnya harga-harga yang sangat besar sekali dan tentunya diskon hingga 8% jadi untuk transaksi lebih.
Kasbo yang belum Rahmat belum pesan, belum juga. Jadi yang normalnya, nanti lanjut. Iya, oke. Ada namanya berapa? Kita makan dulu kita. Kontrol lagi. Jika dilakukan lagi, bersyukur ya, beri susu 7 kurmanya ya. Nih, but kita udah rame nih. Ayo ya, jangan kalah nih, but kita udah rame nih ya. Ayo kakak-kakaknya datang lagi nih ya. Hati-hati di jalan nih, but. Ayo bisa banget nih kakak-kakak di ibu ya. Thank you.
semua diskon 50% untuk setiap pembelian 2.000. Iya, terborong. Ada daya ukuran 800 gram dan ada juga daya ukuran 1,6 kg untuk semua varian mainmu. Ayo diborong. Selain itu, ada lagi nih kesayangan ibu-ibu yang ikutan promo semua diskon 50% untuk setiap pembelian yang kedua. Pasar coba tiba. Ambil di diskon. Hadiah menarik, kau tak tahan dari Nikola.
ya, masa depannya, masa percintaannya, masa perjodohannya, sama masa-masa apa aja semua dibaca di sini sama Bapak Peramal ya. Oke, okay. Yang masih banyak banget yang masih game spiral kita yaitu ambil gajah untuk orang emas. Tapi tunggu ya, nanti itu akan diberikan kejutan pada hari ini ya. Oke, okay. Dan tentunya selama 33 hari penuh Kopi Tubuh Gajah hadir di Jakarta Fair tentunya untuk meramaikan apa nih, jalan-jalan Anda semua para pengunjung dari Jakarta Fair yang setiap tahunnya selalu datang ke Jakarta Fair untuk jalan-jalan, cuci mata, belanja-belanja, mendapatkan experience-experience berbeda. Iya, pastinya setiap tahun Kopi Tubuh Gajah selalu hadir di sini dengan games-games menariknya ya. Oke, dan pastinya ada semua ke sini, ada juga ngomongin kopi gratis yang sudah di siapkan selamatkan di kamar kopi dari kamar kopi ya. Bisa langsung dicobain aja, oh coba silakan ya. Nah, apa sih keunggulan dari kopi kopi kerja? Gue kasih kopi kopi kerja adalah kopi satu-satunya kopi yang ada di Indonesia yang manisnya bisa diatur, bisa ditentukan sendiri manisnya. Buat kalian yang gak suka kopi manis banget, kalian bisa atur sendiri gulanya, kalian bisa ukur sendiri seberapa manis yang kalian suka. Yang pastinya Kopi Tubuh Gajah adalah satu-satunya kopi di Indonesia yang gulanya terpisah. Wow, itu makanya Kopi Tubuh Gajah ada kawasan minum kopi terbaru di Indonesia ya. Dan pasti untuk menghadirkan berkodelasikan warisan tubuh sejati di mana rasa kopinya dan aromanya yang lebih menyenangkan karena membuat kopi dengan kualitas yang baik. Dan ini terkait dengan pemasaran dan yaitu dalam pemasaran itu ada dua aspek, di mana kopi dan di mana kopi. Kita juga letak butuh selalu enak. 10.000 bisa dapat 3 botol. Datang sini ya.
sebelahnya B, terus hall B, terus hall C. Ya ini lurus aja, belakang stand, belakang stand. Ya, ya. Juga ada ya produk dari Thank you.
Oh,
bersuara dengan bersuara teriak yang paling kencang. Yang paling kencang yang bisa melihat di layar kacanya ada sebuah cup ya yang masih kosong. Apabila suara lebih tinggi itu bisa memenuhi satu kategori yang nantinya Anda bisa langsung dapatkan secara gratis. Oke, aku mau tanya dulu sama ya, boleh gak ngobrol-ngobrol dulu, boleh ya? Atau mau ngobrol-ngobrol dulu ya, boleh. Oke, kamu namanya siapa? Bebe. Oke, Bebe, kamu dari mana? Bebe, kamu dari mana? Dari Jakarta. Bruno, kalau mau bantu kamu, aku bisa lagi. We'll be right back.
saya dari Ken Hahe yang artinya Yayasan Barbahuang. Tapi kali ini yang main di atas tempat ini, dua-duanya ibunya agama Islam dan ayahnya ada yang dua-duanya ayahnya Chinese. Kami banyak yang tidak makan B2, jadi selalu saya bawa pimpin rombongan mereka ke luar negeri, selalu kami pesan tolong tim kami tidak disiapkan B2.